Ayo dancer. Nilang. Serep pak. Serep. Wih, jalur keren. Yuk, 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 latihan yuk. Bos, ini lagi mau bikin apa, Bos? Jadi gini guys, jadi ini tuh ada apa sih? Kan bikin kenangan buat sapi kita. Kebetulan Jalu lagi hobi nyanyi, ada Jovita juga penyanyi kita. Jadi kita bikin single aja sekalian. Jadi biar kenangannya lebih nempel gitu. Jadi semangat untuk para peternak sapi juga sih intinya seperti itu. Oke? Ini di sapi yang kedua, Jalu. Bisa di depan kandang sapi yang kedua. Kandang tua Rizo, sapi yang sedikit agresif. Mana dia? Iya. Oh, yang agresif yang ini. Oh, dia ngeliatin malu gue. Ini yang makan sama Jalu. Halo. Dia baik. Dia baik. Kalau Rizo tuh gimana dia agresifnya ketika apa biasanya? Ketika dia dinaikin, ketika ya karakter dia nggak bisa ditebak. Jadi udah pasti nggak bisa dinaikin. Nggak bisa dinaikin kalau dia. Nah, tapi kalau pas yang ketemu gitu gimana tuh? Nah, mungkin ada si... suara lagu apa gitu, apakah dia aman? Kalau suara lagu aman. Lihat atas sini. Atas sini bisa dipakai. Ya udah. Berarti kalau kalau atas sini lu ambilnya dari sini ya? Ya, di kondisikan. Ya udah. Oke. Okay. Kalau misalnya udah pada siap, coba aja dulu. Okay. Biar mereka juga adaptasi mau ngapain. Okay. Ya, kalau koboi itu kan sebenarnya kan lebih banyak tangan, lasso-lasso gitu-gitu kan. Terus lebih ke kaki. Ya mungkin nggak yang terlalu ribet lah, biar mereka juga yang penting happy dan nyaman aja kan. Oke. Okay. Mantap koboi. Koboi The Hakim. Aduh, guys, ini kali pertama kita mau syuting video klip. Judulnya apa, Pak? Lupa lagi. Si Gembala Sapi. Aku si Gembala Sapi. Tapi ada koreonya juga loh, lu joget-joget nanti, Bro. Aduh, ya Allah, ini badan yang kaku kayak gini jogetnya kayak gimana? Yang penting kita berjuang demi kelancaran semuanya. Ini sih harusnya kuat karena ini udah standarnya. Bukan yang menonjol. Gimana? Pak. Nih guys, ini tuh ya kita maaf banget jadi agak menghambat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ini. Jadi ini yang aman gak diinjak? Aman, yang sebelah sini aman. Kalau situ? Kalau sini juga aman, tapi jarang-jarang. Jadi jangan penuh orang gitu maksudnya. Okay. Kalau ini aman? Aman, yang ini aman. Aman. Ada suara dek-dek aja. Ya, ini sepenuh-penuhnya orang bebas? Bebas ini, yang ini aman. Yang ini? Yang ini ya mungkin satu, satu, dua, tiga, sampai enam pun masih bisa. Oh, ya udah kalau gitu. Cuma nginjeknya pakai yang ini, bukan yang mengkungkung gini. Oh, yang bawah. Yang bawahnya. Yang bawah karena, yang nginjek. Karena? Ya memang kekuatannya di bawah, kalau di atas nanti peyok. Oke, okay. Iya. Jadi nginjek bawah, bebas, ya? Pokoknya yang jegelnya, yang di bawah itu, yang rata. Ntar, bukan gunungannya. Bukan gunungannya, yang bawahnya gitu yang nginjek. Gitu nggak ntar? Hah? Pecah nggak? Enggak. Kalau yang atas itu ntar jadi penyok. Penyok. Oke. Jadi guys, ini tuh udah selesai situ tadi. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Maaf ya. Ya gini ya. Udah. Oke. Okay. Itu. Siap. Jadi kalau sini maksimal berapa? Masih bebas. 9 orang udah bisa sama. Ada dunia. Mungkin enggak hati-hati kan tak kan suaranya kan gitu. Paling di belakang itu ada berapa orang? 9, misalnya di depan 6, belakang 3. 3, sudah aman. Ya harus nanya sama ahlinya, takutnya kita gitu gubrak aja semuanya. Nah ini sih yang sudah di welding ya, sini sudah welding semua. Yang ini belum saya welding yang ini. Tapi ya kalau ngelepas ya nggak bisa. Yang itu kan sudah jelas di welding. Oh iya, maaf ya. Ya nggak apa-apa, iya. Kondisi Golden gimana nih, Dok? Sehat nih, alhamdulillah. Tadi lucu banget badannya nih. Ada kotak-kotak itu, ada bentuk itu. Karpet. Bukan papap, Kevin Block. Ini lihat deh. Tumpahin terus. Hah?
Ngapain terus? Kesana aja. Bikin klip pakai sapi, Pak? Iya, emang kan ini emang jadi kenang-kenangan buat Wariso dan juga buat Golden. Nah, dan juga penyemangat buat para pecinta sapi. Masih di itu. Tiba-tiba kayak di Golden. Lumayan nih. Sorry Golden. Sakit juga nih guys. Itu padahal nggak ada tanduknya loh. Sini. Udah. Udah sini. 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 Ya, dia berdiri juga si Wariso. Hati-hati, Pak. Tarik, Dok. Iya. Tarik, Pak. Aku diseruduk loh guys. Terima kasih info. Jangan coba dibikin posisinya kiri kanan. Ini di mana ya? Iya ditumbahin, coba dibersihin dulu deh. Misal ini dokter megang, jangan diikat dok. Nah, megang di belakang aja gitu dok. Nah kayak gini nih. Nah gini dilonggarin. Wait, si Wariso siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit. Jenny di sini nih pegang posisinya Arja. Terus sambil sini sambil nari-nari. Tuh dia jadi gitu ya. Karena dia lebih tinggi. Jadi stepnya jauh. Oh ya. Tapi justru biar dia kelihatan tinggi. Kita ke situ, ke sini. Ini gara-gara lali nih. Jadinya sama ntar. Miring kan kalau misalnya si Warisonya di situ. Iya kalau gue sih ternyata lebih gini. Buat kalau mau dia lebih gede gitu. Ganti lagi guys. Tarik ya, kembali lagi. Sana terus tarik ya. Jauh. Pantengin. Dikit. Diam. Oke sih ya. Oke, pas ya. Nah, Jenny sama Elwit tetap goyang-goyang ya. Kasihan kan sumpah halanya tuh. Oke guys, sini. Tidak apa-apa disiram sama lu aja. Gituin tapi siramnya. Guys, parah nih. Tapi emang heboh banget. Semuanya pada mau masuk ke warga. Tadi kita bikin video klip aja ya. Nanti jogetnya bareng-bareng. Bagus, itu bocor.
Udah. Bentar. Kira pas Jalu nyanyi biasa lagi, pas udah selesai Jalu selesai, baru gerakan yang tadi lagi, yang ya. Gitu. Ya. Lagi ngapain? Lagi ngikat sapi. Biar apaan? Biar aman guys, warisnya soalnya. Lihat pasir langsung pengen mandi. Anjay! Aguluh. Nanti nginjaknya justru yang di lembahnya ya, jangan di gunungnya. Di depan, tuh 2, 3. Depan 5 lah, boleh depan 5. Depan 5, belakang 3. Belakang 4. Berapa sih? 2, 4, 6, 8. 5, 3 nya. Belakang gak boleh banyak. Pak. Nanti, nyanyi. Konser, makasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan niat gue sih menginspirasi banyak orang. Semua berkeinginan untuk berkurban itu aja, kurban apapun, semampunya, seterbaiknya. Oke, okay? Anak-anak nempel ingatan melihat sapi besar. Mudah-mudahan semuanya saya mendoakan bisa berkurban apapun yang terbaik. Alhamdulillah.